tak selesa. Betul lah. Saya tak selesa. Patut balik rumah dah, tak datang kemari. Tu selesa. Datang kemari pula, suruh makan syarah lagi. Ha. Tak selesa tu. Kalau tak selesa tu, betul lah. Itulah kehidupan sebenar orang beriman. Besok, macam mana jadual kita besok? Subuh nak pergi jemaah di masjid. Eh, semayang kat rumah pun sah. Ha, kalau ada ropi itu, selesa lah jawapannya. Itulah keselesaan. Bukan kita tak semayang. Kita semayang. Tapi tidak berjemaah di masjid. Bukan watak orang beriman. Kalau tak mau pergi berjemaah di masjid. Tuan-tuan, duduk masjid pula, semayang berjemaah. Tu dia surah sejadah dengan Al-Insan. Kita kat rumah bantai kulu Allahu Ahad je. Pergi masjid. Berdiri lama. Selesa tak? Tak selesa. Itulah kehidupan orang beriman. Lepas itu bekerja pula, nak pergi tempat kerja. Eh, yang pencin tak pergi pasal apa? Yang pencin tak pergi. Ha. Yang kerja pergi. Pergi lepas semayang, bekerja pula, nak pergi tempat kerja. Selesa tak? Tak selesa. Itulah kehidupan orang beriman. Pergi tempat kerja, nak punch card ke, nak apa ke, nak masuk ke, kan macam-macam teknologi lah kan. Nak kena on time, nak apa segala macam. Selesa tak? Tak selesa. Nak tunjuk yang terbaik di tempat kerja. Itulah kehidupan orang beriman. Mana pulang lebih pulang? Tidur store, mampu. Siapa tu? Oh, itu malam dia takbir kuat. Tak ada guna. Selesa tak? Tak selesa gitu. Bila tak selesa, itulah kehidupan orang beriman. Itu sebab tuan-tuan, sudah pasti kita akan datang keletihan, nak berehat sekejap. Dah pasti. Itu sebab dalam surah Nabi pun, sebelum Zuhur tu ada qailullah, nak berehat sebentar. Memang takkan mungkin kita straight non-stop. Tak mungkin. Saya pun tidur. Orang tanya, ustaz tidur? Tak apa tak tidur. Takkan tak tidur. Kalau tak tidur, malaikat lah jawapannya. Sampai saat sebelum Zuhur, tidur sekejap. Tidur. Dalam kereta kerang, tidur. Driver tak tidur lah. Driver tidur, masuk gaung jawapannya. Ha. Bukan driver, pembantu bawa. Tak ada bayar gaji apa pun. Tolong bantu. Bulan lepas, saya datang seorang. Pukul satu sampai rumah. Dah elok dah. Sampai tu, tim tu. Berhenti tepi tu. Dah dekat rumah dah tu. Tapi tak larang nak bawa. Lehat. Tidur-tidur sengaja. Bawa pula. Lepas tu dah dekat SK Cepu tu. Dekat dah. Tapi letih lagi. Tidur lagi. Pukul satu baru sampai rumah. Malam ni bawa. Zuhur ni pun bantu, perlu bawa. Dia tidur, jawapannya sama-sama pergi satu sampai rumah. Jadi, mesti tidur. Tapi janganlah tidur yang terlampau. Sebelum Zuhur tidur, lepas semayang Zuhur berjemaah, balik rumah, makan. Dia orang pencin ya. Orang kerja tak ada lah. Orang pencin balik rumah, makan, dah makan. Tidur. Ha. Bangun pula asal garang, pergi semayang asal berjemaah. Balik sebenarnya pun maghrib tu tak ada buat apa. Tidur. Eh, bukan rupa itu. Itu selesa berbenar. Mana? Dalam konteks kehidupan kita, pilih. Apakah amalan yang berada di kemuncak untuk kita amalkan dalam konteks hidup kita sebagai orang berharga. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nabi dan seluruh para sahabat menunjukkan bahawa hidup mereka itu tak ada dalam keselesaan. Tak sempatnya dalam konteks hidup mereka itu nak bersukaria pergi. Tak ada. Mereka kehidupan mereka itu pandu macam mana Nabi buat. Sayyidina Bakar kan ketika nak hijrah tu, dia sangat tertanya-tanya, bila gamaknya Nabi nak suruh aku berhijrah.
Orang lain Nabi suruh dah pergi kamu siang, pergi siang, malam, pergi malam, subuh, pergi subuh. Tanya Nabi, macam mana aku? Hijrahlah kamu, pergi pula. Abu Bakar tu tak selesa dia. Kerap dia tanya, bilakah ya Rasulullah kita nak berhijrah ni? Kamu nak suruh aku berhijrah? Pasal apa? Saya nak Abu Bakar antara manusia yang tidak pernah ada keselesaan hidupnya dalam konteks memikul amanah Quran itu. Kita pun sama juga tuan-tuan. Itu sebab kita perlu macam ni, tazkirah macam ni. Pasal apa? Nak peringat kita. Kadang ada yang terlajar, saya pun sama juga. Nak ada peringatan. Di majlis lain pula, saya hadir. Orang peringat pulakkan kita. Supaya semua kita berada pada landasannya. Kalau banyak sangat keselesaan, mari kita buat sesuatu supaya hidup kita ni memikul amanah yang berat, iaitu amanah daripada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tadi, an hakimuddin wala tatafarraqu fi, hendaklah kamu tegakkan agama, jangan kamu berpisah daripada ini. Tuan-tuan nak buat ceramah depan rumah macam ni bukan mudah. Susah. Ini bersedia minggu depan, bulan depan rumah Ustaz Ali. Ada satu kontraktor kaya nak buat depan rumah dia, takut. Nak buat keputusan ceramah macam ni je. Bukan dia nak minta jamuan. Dia ketanya, Ustaz nak berapa ringgit? Awak sebut lah. Dia bagi. Tapi ceramah minta maaf Ustaz, jangan buat depan rumah saya. Rumah tuan-tuan saya tak tahu lah. Boleh belaka ni kot. Saya pun tanya lah, pasal apa tak boleh buat ceramah depan rumah mereka? Nanti tak dapat projek. Tunggu ayat. Kita dah ceramah di kedai. Kedai tu kawan kita yang mengendalikannya. Nak ceramah kat kedai. Ya tuan-tuan, kalau ceramah kedai boleh tak? Tapi ya kedai. Kedai tak tutup, perniagaan berjalan, tapi ceramah duduk jalan. Nak try buat lah. Tak ada orang nak ceramah, aku pergi lah. Siapa nak dengar Ustaz? Apa nak dengar? Yang makan dia dengar. Allah Ta'ala jadikan tubuh kita ni tak pernah berselisih. Tugas makan ialah mulut, tugas dengar telinga. Mana pula tugas dengar mulut? Tak maunya. Makan mulut, dengar telinga. Ceramah aja dulu depan. Dia makan cepat. Entah. Orang lain ganti duduk situ, ceramah lagi. Di kedai tu kita nak ceramah pun bukan senang. Dia tanya, Ustaz nak ceramah pukul apa? Saya kata, pukul 8. Tengah hamil tu Ustaz. Saya kata, tengah hamil tu lah kita nak ceramah. Tak boleh niaga hari tu. Ha, tu. Oh, banyak alasan tuan-tuan. Ada pergi satu rumah pencen pula. Ni rumah pencen. Mudah-mudahan tak ada pencen sini kemon yang kopi pun tak bagi juga depan rumah dia, luar macam ni. Saya tanya dia, pasal apa you tak bagi ceramah depan rumah? Nanti kawan-kawan tahu awak sokong pakatan. Itu ayat dia. Pasal apa orang tak bagi semua tu? Pasal nak hidup selesa. Tak mahu nak bersama dalam memikul amanah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ceramah di kedai, dalam pengalaman kita, ada tiga lah yang kita buat ceramah di kedai. Berjaya, orang datang, perniagaan jalan, kita ceramah. Ambil, angkat je banner. Salah satu dari ceramah tu, kita panggil PJ datang. PJ ceramah di kedai tu. Pasal bercakap hal Islam
Jangan di masjid, jangan di surau saja. Macam mana rupa kita nak cakap di kedai kopi? Dan